di tanah air. Salah satunya yang ini, saudara, papan reklame berukuran besar roboh setelah diterjang angin kencang yang berakibat ditutupnya pintu keluar tol Karangtengah Barat 1, Kota Tangerang, Banten. Sejumlah kendaraan terpaksa dialihkan ke pintu keluar Kebonanas. Tidak hanya jatuh ke akses jalan eksit tol, sejumlah material papan reklame juga berjatuhan ke area permukiman yang tidak jauh dari tiang penyangga. Petugas Jasa Marga yang tiba di lokasi langsung memindahkan papan reklame dengan mesin potong dan alat berat crane agar arus lalu lintas akses keluar tol kembali lancar. Warga sekitar menduga selain angin kencang, kondisi besi yang keropos menjadi penyebab reklame roboh ini. Awalnya dari cuaca buruk, akhirnya karena rapuhnya reklame ini, besi-besinya nggak terawat dengan baik, keropos, ya akhirnya puting beliung itu menerjang reklame ini, akhirnya pada jatuh. Akhirnya kita sebagai warga terdampak dari pecahan-pecahan dari reklame itu.